Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa FAM Kota Cilegon menggelar aksi di Simpang 3 Kota Cilegon, Senin 23 September 2019. Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi massa datang ke bundaran sambil membawa karton bertuliskan "Selamatkan hutan dari bahaya kebakaran. Indonesia darurat bahaya kebakaran." Nyawa dalam tubang yang selang, aku seorang petani Bojongsari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Mas kumambang yang melayang, menyelinap ke dasar sanubari, menembus dunia fana dan abadi. Terluka, melukai, dilukai, dan luka-luka menganga akibat ulah manusia. Manusia yang menunjukkan cerita, Tuhan yang menentukan akhirnya. Terengah-engah dalam tubang yang selang, aku seorang petani Bojongsari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam.